Dan kenyataan sering berbeda pada akhirnya. Maka waktu Anda masih kecil dulu, itulah hidup. That's life, c'est la vie. Dan tidak ada sangkutan dengan nasib kita pada bintang, kecuali untuk hiburan semata. Namun, ada cara untuk menggapai khayalan atau cita-citamu. Pertama, awali hidupmu dengan semangat. Kedua, percaya diri dan bahagia. Ketiga, susunlah rencana dengan baik. Keempat, tekunlah dalam belajar. Kelima, giatlah dalam pekerjaanmu. Keenam, perhatian pada hal yang ingin dicapai. Fokus. Ketujuh, cermat dalam segala kegagalan. Delapan, berhimpun dengan orang yang bermutu. 9. Mengukur segala kemampuan diri. Terakhir, yakin dan bersyukurlah terhadap segala sesuatu. Halo bro. Oke bro. Kita wajib menimba ilmu apa saja untuk bekal hidup nanti. Tapi, tahukah Anda, khayalan atau impian kita banyak yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan nantinya. Dalam penelitian, impian dan kenyataan 80% hampir tidak sama. Ayo kok guyune wedeni. Tetapi bagaimanapun kita haruslah mengikuti segala peraturan dan tata cara dalam mencapai dan menggapai cita-cita kita secara formal atau non-formal, secara sengaja atau tidak sengaja. Maupun secara teori atau praktek, secara ilmu dan pengalaman. Bahkan ada yang mengatakan kalau pengalaman jauh lebih berharga dan mahal daripada ilmu. My God! Wow! Masih bersama Jenggo di sini. Saya heran, saya ini malas, manja, molor, lamban, dan loyo. Tapi kenapa kapal, pesawat ada di mana-mana milik saya? Permisa, perlu diketahui bahwa nasib setiap individu sangat berbeda. Dan itulah yang harus kita yakini sejak awal, bahwa keadaan setiap manusia patut juga diikuti oleh nasibnya.
Dan bukan salah bunda mengandung kalau Anda terlahir dengan nasib untung atau buntung. Tapi tetaplah maju dalam kehidupan dan mencari pedomanmu. Karena kehidupan tidak akan mundur, selalu maju. Maka carilah segala sesuatu yang membuatmu maju. Dan pemirsa, juga sebaliknya, singkirkan segala sesuatunya yang membuatmu mundur. Pemirsa, rubahlah hidup Anda. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, berlembar-lembar. Raihlah cita-citamu setinggi bintang. Dan carilah segala pedoman yang membuatmu semangat dan maju. Dan selalu ingat bahwa jiwa, raga, dan umur kita terbatas. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang bermutu dan bermanfaat, setidaknya untuk diri sendiri, kalau bisa untuk orang banyak dan alam semesta. Carilah ilmu sampai ke liang lahat. Jenggo mau hidup sendiri biar bebas. Cangkrik bos. Cangkrik bos. Demikian tayangan ini dibuat. Tayangan sederhana untuk rakyat jelata dan pinggiran, bukan untuk pamer atau pamor, apalagi jual kolor. Terima kasih. Bila ada umur panjang, kita akan bersua kembali. Sampai jumpa.